Tiger catfish ini namanya. Tiger fish aja. Tiger fish. Iya. Ini grade A. Mana grade A? Tuh, kalau mau lihat garisnya. Gua pikir ini itu loh, apa ternakan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oh yang ini nggak dihitung nih? Nggak dihitung, cuma dari sini 1, 2, 3, 4. Oh. Ini melingkar. Oh, oke. Gila nggak, Ben? Ikan jelek begini mah. Eh, sorry ya, nanti dimarahin sama penggemar ya. Nggak, ini cakep, cakep, cakep. Nggak, kalau gue nggak ngerti ya. Ekornya hampir hilang. Ekornya hampir hilang ya, tuh. Tuh. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Kepercayaan Satwa Indonesia kembali di channel Bogusan untuk Seksi Dunia Satwa. Kita sudah bersama dengan Bucin. Bucin. Kita lagi di Jambi, lagi mau gerbek apa namanya yang ngumpulin ikan ini nih, ikan mahan tiger ya. Ternyata ini asli Indonesia, ini juga sudah bersama dengan Koko Andre. Ini pengepul bilangnya ya? Pengepul kok. Pengepul ya, iya, bilangnya ya. Jadi bukan ternak ya? Bukan ternak. Gua pikir selama ini ternak, ini boleh diinjak ya nih? Boleh kok, injak kok. Ya. Nah ini nih. Ini ikan tiger namanya. Tiger fish. Predator kan? Predator. Nah kalau yang gedenya kayak seperti ini nih. Gedenya segini. Ya benar ya? Iya. Ini udah ukuran berapa senti? Ini 25 sampai 28 lah. Nah, kalau ini kan peacock bass. Kalau ya. Peacock bass asli mana? Amazon. Amazon, Kalau tiger ini ternyata asli Indonesia. Indonesia dari Kalimantan ada, Sumatera ada. Tapi nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Oke. Nah, kalau kayak gini di harga berapa ini? Kalau kayak gini yang grade B yang lokalan itu sekitar gopel 500 sampai 600 lah. Grade B. Ya, grade B. Nah, tahu grade B, grade A, grade C dari mana? Garisnya. Oh, garisnya. Kan garisnya itu harus melingkar sampai ke bawah perut. Enggak, kalau ini grade. Kalau ini kan dia ada yang enggak melingkar nih, seperti ini kok, kelihatan tuh putusnya, kelihatan banget. Oh, oke. Okay. Ya tuh ada putusnya tuh ya. Nah, putus. Jadi enggak nyambung ya? Enggak nyambung. Kalau yang tadi nyambung. Nah, ini ikan ini ya, kalau dia stres kan dia belang begini ya. Ya, kalau dia stres dia malah belang. Kalau dia nyaman dia gelap begitu kan? Betul. Ya jadi katanya pakai peacock bass. Ya, gitu ya. Iya, pakai peacock bass. Buat bikin dia stres. Stres. Jadi tuh kalau kayak di belakang tuh yang hitam itu tuh dia itu tuh. Biasanya yang nyaman dia di pojok-pojok. Ya, dia udah nyaman, jadi dia nggak itu. Dia udah berteman sama peacock bass ya tuh. Nah, kalau ini kan dia nggak itu ya. Nggak nyaman masih ya. Nggak nyaman. Ini grade apa nih, B? Ini grade B, di sebelah lehernya itu putus juga. Oh, ada putusnya. Iya. Buset, mesti perhatiin garis mesti ya ternyata detail, ya. Iya, ini baracak. Kalau ini namanya acak grade C udah. Oh, udah grade C. Putusnya udah di atas. Oh, itu di harga berapa ini? Itu harganya sama aja sama grade B kok, kurang lebih beda-beda 100 ribu aja. 500 ribuan ya kurang lebih ya. Iya, 400-500 lah. Jadi kalau yang ini grade apa ini? Grade A. Nah, ini bisa tahu dari mana ini? Bisa apa namanya? Bisa grade ketahuan ya? Grade A, grade itu. Kita angkat lihat perut bawahnya. Kalau ini kan full nih kok. Oh, ini udah sortir. Oh, ini full sampai full, bawah. Sampai ke bawah tebel-tebel. Nyambung kiri kanan. Nyambung kiri kanan. Tiger catfish ini kok. Namanya. Tiger fish aja. Tiger fish. Iya. Oh. Itu pantulannya kelihatan kan di bawah perutnya kok. Iya, iya. Jadi kelihatan ya. Jadi umur segini baru bisa tahu grade-nya. Umur 3 cm 4 cm udah bisa dilihat. 3 cm 4 cm. Iya. Heeh. Nah, kalau kayak gini di harga berapa grade A gini? Kayak gini yang kecil-kecil 500-an. 400-500. Buset, mahal juga ya? Heeh. Gua pikir ini selama ini ya tahu ikan ini ya. Kirain dari luar loh. Gak taunya lokalan ya? Lokalan, Sumatera ya. Kalau Sumatera. Di Kalimantan dia 3 garisnya kok. Oh, ini dia kalau ada. Dia ada yang 4 di Kalimantan, ada yang 3. Ini garisnya hitung dari leher nih kok, dari muka belakang mata 1 2 3 4 sampai ke pangkal belakang ini. Dari insang kan? Dari insang, betul. Itu 4 kan? Heeh. 1 2 3 4. Oh, kalau Sumatera 4, kalau Kalimantan 3. Kalau Kalimantan ada 3 ada 4. Mahal mana Kalimantan sama Sumatera? Kalau Kalimantan yang garis tiganya lebih mahal. Oh, garis tiga lebih mahal. Tapi kalau garis empat Sumatera lebih mahal. Oh, tapi bentuk sama. Bentuk sama. Warna sama. Warna kita lebih kuning. Warnanya ada kuningnya ya. Iya, kita lebih kuning kemasan. Oh. Kalau mereka rada kuning kemerahan, ada kuning kemasan, ada beberapa juga. Ini bisa sampai ukuran berapa? Bisa kita pernah dapat di 60 lebih. 60 cm, 65. 65 segede apa ya?
65. Coba. Segini lah kok. Buset, gede begitu. Gede banget. Nanti hias tuh. Nanti ku cari fotonya kalau ada. Iya. Oh, oh. Hmm. 65. Bentar. Ada ya, 65 ya? Ada kok, 65 pernah dapat. Nah kalau ini, yang ini? Ini sama grade A-nya. Tuh dari tanda itu, nah. A plus ini? Iya, A plus. Apa bedanya lagi kalau A plus? Kalau A plus itu dia lehernya tebal, perutnya tebal semua. Garisnya? Garisnya benar-benar tebal. Oh. Kalau yang A biasa, dia biasanya lehernya putus atau lehernya tipis. Nah ini buat pasar mana? Pasar China sama Vietnam. China? Iya. Oh China mah. Ya. Tapi lokalan lu jual nggak? Lokalan sedikit, ada. Sisa-sisa ada, ya? Kiriman kita jual lokal. Biasa orang lokal senang yang grade apa? Biasa senang yang grade B. Grade B, nah, kenapa karena ya? Karena dia murah kan? Oh lebih terjangkau. Nah, lebih terjangkau. Oh, oke. Okay. Ini B-nya nih. Ini B ya? Iya, ini B. Ini B tuh, aja kan garisnya tipis banget. Oh, itu nggak bisa dirubah itu? Nggak bisa, itu dari lahir. Dari lahir? Malah yang bagus bisa jadi jelek nanti. Oh gitu? Kalau digedein. Oh, oke. Okay. Berubah. Nah, kayak gini, Andre. Ini ternaknya gimana ini? Belum bisa diternak. Ini? Belum. Nggak diternak? Nggak bisa. Jadi lu? Ngambil di sungai. Ngambil di sungai. Ngambil. Ukuran? Ukuran baby ada, ukuran 0,5. Kayak gimana? Mau lihat, ayo. Yo, yo. Kita lihat baby. Oh, jadi bukan ditangkap gede-gede gini ya? Nggak bisa kok. Yang gede-gede ini ditangkap. Oh, tangkap. Tangkap. Tapi kalau lagi keluar yang kecil kita tangkap juga. Oh. Nah, yang gede ini di itu juga di apa? Di enggak digedein, langsung jual kalau udah gede. Oh, langsung jual. Iya, kalau yang ini bisa digedein. Yang segini. Ya, segini bisa digedein. Tangkapnya dari segini. Tangkapnya dari segini. Ini di sungai kan? Di sungai. Sungainya kayak sungai Pontianak gitu. Mirip, sama, hampir sama. Nah, kalau yang gini kita gedein, baru gedein, jual. Baru jual. Nah, kalau kayak segini gini udah bisa jual. Ini berapa harga berapa ini? Ini harga 70, yang kalau yang grade B sekitar 40 sampai 50 ribu. Ini udah bisa kelihatan grade-nya? Udah bisa. Kayak gini, ini grade, ini grade-nya A, ini melingkar. Oh, ini udah A? Udah A. Udah kelihatan ya? Nah, ini yang kayak di Kalimantan nih, garis 3 nih, Ko. Oh, bisa ada di sini? Kadang ada dia, barnya garis 3 tuh. Oh. Yang ini kan sebelahnya 4, nah ini 3 nih, Ko. Okay. Dia kanan-kiri mesti 3. Mana ya, susah. Gua lihat garisnya banyak. Tuh, 3 tuh, Ko. Di tengahnya cuma 1, Ko. Oh, tengah cuma 1. Nah, kanan-kirinya satu-satu yang panjang. Oh, lincah banget ya. Ini ditangkap udah usia segini apa belum? Ini ditangkap waktu ini digedein dari kecil-kecil gini. Oh, dari kecil. Nah, nangkepnya ini gimana ya? Mereka pakai waring. Waring. Ya, namanya tubuk kalau di sana. Tubuk, tubuk, tubuk. Jadi dari waring diikat ke tali. Huh? Terus nanti arusnya masuk ke waring, dibuntut waringnya dibuka. Oh, nah, jadi kesaring gitu ya. Kesaring di ujung diambilin. Ini kalau ini? Ini sama, ini yang kadang ada dapat dari sungai ukuran segini, kadang kita gedein juga ukuran segini baru jual. Jadi ini ngambil dari nelayan gitu? Ini ngambil dari nelayan. Ini grade A. Mana grade A? Tuh, kalau mau lihat garisnya. Gua pikir ini itu loh, apa, ternakan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oh yang ini nggak dihitung nggak nih? Nggak dihitung, cuma dari sini, 1, 2, 3, 4, ini melingkar. Oh, oke. Okay. Melingkar sampai perut. Iya, iya. Mati nggak tuh? Nggak. Kuat ya? Kuat banget ini. Ini kuat banget ketika ini? Kuat, ini kuat banget. Jadi diekspor ke Vietnam sama Malaysia, Cina. Ya. Kadang dipancing loh kok ikan ini. Bisa dipancing? Bisa dipancing, jadi dipancing ntar kita piara, kasih makan, tunggu pancingnya muntah. Hah? Nanti pancingnya muntah keluar. Itu ya, jarumnya itu? Jarumnya, Oh, sampai dipancingnya masih hidup? Masih hidup. Kayak gini sebulan ya. Ini ada musiman apa tiap bulan? Musiman kok. Musiman? Setahun sekali. Ini? Iya, yang kecil-kecil. Jadi ini gua datang nih kebetulan lagi... Kebetulan lagi musim. Panen gitu ya? Lagi baru mau. Oh, ini baru mau. Masih sedikit? Masih sedikit. Lalu Vietnam sama Cina makan terus? Makan terus kalau ada barangnya. Yang penting dia harga... Oh. Kalau barang banyak harga murah. Nah, kalau ke Vietnam itu sama Cina ada ukuran berapa? Segini? Enggak. Ini 5, belum bisa ya. Segini udah boleh. Kan hitam enggak kelihatan. Mereka belinya acak. Oh, random. Random. Nah, kalau random harga berapa itu? Random biasanya harga 50 bisa. 50.000 ya. Tapi kayak gini kan dia lagi nyaman ya. Lagi nyaman. Oh, random. Mesti dibikin stres jadi baru ketahuan. Baru ketahuan, Oh, jadi segini juga udah bisa. Boleh keluar udah. Nah, bisa sekali musim itu bisa berapa ribu ekor?
sekali apa kok? Nah, musim, kalau sekali musim bisa 200 ribuan ekor. 200 ribu ekor? Kalau dikumpulin semua itu se-Indonesia mungkin 500-600 ribu. Buset. Dari sungai itu, bisa keluar sebanyak itu. Itu mereka buat makan apa buat hias? Buat hias. Hias? Hias. Oh ini nggak dimakan? Nggak, ini hias, ini paling ngetren di sana. Oh lagi paling ngetren ya, di sana? Ya, karena dia seperti harimau. Oh. Jadi dipaduin sama arwana, naga. Oh jadi PR-nya bareng arwana? Bareng arwana. Jadi biasanya naga berapa ekor harimau? Oh, iya, satu iya. Naga nanti, naganya oh, satu. Gitu. Nah, arwahnya satu, harimaunya banyak. Iya. Ya orang Cina punya kepercayaan gitu ya? Iya, mereka punya kepercayaan. Iya, iya. Ya kalau lokal nggak melayani? Lokal melayanin kok. Melayani, sama ya? Sedikit-sedikit ada biasanya. Malah dikit, tapi kayaknya banyak deh toko-toko itu ya predator yang punya. Karena ya. Yang grade lokalnya lebih sedikit kok. Lokal B? Grade B-nya nggak sebanyak grade A-nya. Oh, malah grade A lebih banyak. Iya, grade A lebih banyak. Oh, lucu ya, grade A malah banyak ya. Grade A di sungai lebih banyak dari grade B memang kok dapatnya. Oh gitu. Ntar ada yang unik kok kalau kita mau lihat. Apa? Yang unik-unik mau lihat? Mau. Ayo. Ini apa? Short body. Nah, ini yang Kalimantan kok, yang garisnya 3. Coba ini lampu dimatiin deh. Lampu kita. Nah, dia bisa nyala kayak yang ini akuarium. Udah dapat. Ini nggak ada lampu ya? Nggak ada. Udah nggak apa-apa. Udah cukup. Mana yang set body? Set body di sini kok. Nah, nyalain nggak lampu? Nggak ya. Oh jadi set body lebih mahal? Lebih mahal, bisa berpuluh-puluh kali lipat. Berpuluh-puluh kali lipat ini. Iya. Dapat ya? Tunggu ya. Coba jadi nyalain lampunya. Nah, ya. Jadi kayak bonsai gitu ya? Kayak bonsai gitu. Iya beda ya modelnya ya? Beda-beda ini modelnya. Ini di harga berapa ini kalau begini? Biasanya 8-20 ada loh. 8-20 apa? 8 juta sampai 20 juta. Oh kalau short body? Ya tergantung dia punya bentuk lagi dan ukuran. Oh. Ini short bukan? Bukan. Itu short. Ada yang short banget. Nah ini cakep nih. Nih ya, nih. Cakep tuh. Ya, nih. Ini 8 sampai 20 juta ini berapa nih? Yang kayak gitu biasanya di 8 kok. 8 nih. 8, 8 sampai 10 karena dia kecil masih kok. Oh. Cuman unik di situ doang. Cuman unik di situ doang. Kalau ini? Ini tiga garis 3. Yang tiga Kalimantan. Heeh, nah, Kalimantan. Dia barnya 3. Nggak ada yang barnya satu ya? Nggak ada. Ada yang platinum. Platinum mana? Nggak ada. Nggak punya? Lagi nggak punya ya? Biasa nggak ada. Itu platinum mahal nggak? Mahal kok. Dulu bisa sekitar, ya hampir cepek lah. Cepek apa? Juta. Hah? 100 juta? Iya. Nah, ini short juga ya? Bukan? Itu bukan. Bukan ya? Ini yang... Itu ada satu short yang lari ke belakang juga. Yang ekornya meletup. Tuh, yang belakang. Tuh yang agak hitam. Tetap hitam. Tuh. Ini juga shot nih. Ini juga shot tuh, nah iya, itu shot. Ini juga shot nih. Ini? Iya. Oh iya, shotnya kayak begini ya? Cebol. Cebol, ini shot juga nih. Mana? Ini nggak terlalu shot ya? Lumayan, tuh. Lumayan nih. Oh, nanti ada satu yang shot di depan, kita angkat nanti di tangan. Ayo, kita angkat yuk. Yuk, gue cari dulu ya. Jadi gue baru tahu ini, gue pikir ternakan. Satunya musiman setahun sekali. Iya. Ya ternyata negara kita ini kaya raya, banyak banget. Mana yang short? Susah ya nangkepnya. Itu short tuh. Ini short banget ini kok. Kayak iya. Tuh. Wih ini. Embung. Bukan, bawal. Wah, bukan, bawang nggak gitu kok, bawang merah. Ini berapa ini? Ini 15-an kok. 15 juta? Iya. Gila nggak, Ben? Ikan jelek begini 15 juta. sorry ya, nanti dimarahin sama penggemar ya. Nggak, ini cakep. Nggak, kalau gue nggak ngerti ya. Ekornya hampir hilang ya, tuh. Ya, ini dia kalau lagi hitam gelap gini, dia lagi nyaman. Iya, ini kalau lama-lama di atas, dia nanti terang nih kok. Pegangin terus. Oh iya. Coba ya, pegang ya. Wih gemuk lu dia lu. Gemuk. Gemuk ya. Numbuhnya ke atas bukan manjang. Kayak duri gitu durinya
Ini ukuran nanti kalau gedenya segede gimana, Om? Ini bisa 60-an senti. Tapi bonsai gini bisa. Kalau bonsai nggak bisa, kok? Nggak bisa. Bonsai nggak bisa. Kayak gini 15 juta. Bisa gitu? Gila, sirepika ekornya banyak nih. Tajam ini, kok? Tajam ini. Tajam. Wadaw, wadaw, wadaw. Predator ini. Predator. Makan orang ini. Makan blok. Makan ikan. Ikan. Itu ikan laut apa ikan? Ikan sungai. 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 Sungai, iya. Ikan sungai. Mantap. Di atas ada kalau mau lihat. Ada, yuk, yuk lihat. Ya, tuh lampu. Jadi katanya ini kebudayaan orang Cina. Hah? Kalau piara di akuarium tuh piara naga satu sama harimau. Jadi naganya itu ikan arwana. Harimaunya ikan? Harimaunya ikan ini. Ini yang gede nih. Ini berapa senti? 40. Itu 35 sampai 35, 35 ke atas. Wih, cakep ya. Ini segini bisa harga berapa ini? Gede banget ini. Serius ini nggak dimakan? Enggak kok, dipiara ini. Piara ya? Mau diangkat, keluar? Nggak, jangan. Bisa diangkat? Bisa. Ini berapa duit begini? Begini 2 juta kok, kalau yang garisnya bagus. Nggak mahal ya? Nggak. Dari kecil sampai segede gini berapa lama? Kalau gede ini agak susah dikirim kok soalnya. Oh, malah susah? Mm-mm. Wih, gila. Cuman ini garisnya jelek, ini lebih murah. Oh. Ini sebetulnya lebih, ini putus nih kok di sini nih. Ada putus itu? Mm-mm. Gitu. Ini grade C? Grade B. B? Ya. Segede gini bisa berapa lama? Umurnya mah lama. Enggak, sampai dari kecil dari kecil? Kalau udah masuk 15 cm, setahun paling 2-3 cm ya nambahnya. Jadi ini udah berapa tahun ini? Kalau di sungai cepat gedenya. Oh. Karena makanannya banyak. Iya, iya. Dulu pernah coba gedein dari 15 cm ke segini hampir 5 tahun. Buset. Mendingan gua beli ya. Mendingan beli. Iya, iya. Tapi cakep gede begini ya. Iya, itu juga makan ikan laut baru cepat gede. Oh, proteinnya ikan tinggi. Sungai makan ikan laut. Iya, proteinnya kan tinggi. Iya, iya, iya. Baru tahu gue, pikir ini ikan luar atau di ternak gitu ya. Ini serandang. Serandang tuh ikan apa? Kemarin udah dikirim, cana peluru. Cana? Iya, kemarin udah banyak dikirim, ini sisanya. Betok? Gabus. Gabus lokal kita ya? Gabus lokal kita itu. Buat dihias apa buat apa? Buat hias, di sana buat hias juga. Oh, di sana orang suka? Suka banget. Ikan hias murah kan dia, masuk golongan murah. Murah ya? Mm-mm. Ini buat lokalan. Oh, ini buat lokalan. Iya. Harga dari 75 sampai cepek. Oh, kecil gini ya. Iya. Garisnya jelek. Ini kan Sumatera. Ini kita import. Ini malah import. Import. Buset. Ikannya warna-warni. Di sana yang warna biru. Itu yang hijau. Dikasih makan cat ya. Ini asli ini, dia bukan diwarnain. Ini. Dia persilangan dari gen ubur-ubur katanya. Buset, ada ubur-uburnya. Biru, ada hijau, nanti ada merah. Ini dikasih ijo. Makan cat ya? Oh, bener gak sih? Di stabilo dulu. Iya, dikasih makan cat ini nih. Lihat, ikan bisa warna kayak begini, kayak stabilo. Ya. Ini import. Ini import. Oh, kalau dikasih makan cat mati deh. Nah ini Memphis nih. Gue ada altum di bawah nanti. Apa? Memphis yang mahal itu, yang gede. Altum. Altum. Angel fish. Yuk kita lihat ya. Di kecil. Ini masih kecil? Ini masih kecil. Gila, Memphis gede begini masih kecil. Masih kecil ini. Baru. Ini lebar layarnya atas ke bawah 20 cm loh ini. Lebih ya kayaknya ya? Lebih. Sama dorsal. Lebih. Sama dorsal ya, ya kan? Lebih. Itu di akuarium kelihatan kecil aja. Ini import? Import. Peru, Kolombia. Mahal kah? Kalau segede ini mungkin bisa 5 sampai 7 juta lah. 5 sampai 7 juta. Kalau ini kecil-kecil 1.200.000 sekoin. Oh, sekoin? Iya, ya koin 1.000 koin 100 yang zaman dulu itu loh. Nah, kalau dari sekoin 100 perak gitu ya. Sampai segini berapa tahun? Ini udah setahun lebih dikit lah, setahun setengah lah. Enggak terlalu lama ya? Enggak terlalu lama. Iya. Kira 4 tahun lah baru bisa dia kawin. Jadi ini bisa buat investasi ya? Bisa. Ini kemungkinan nge-pair nih. Nge-pair ya ini? Iya, nge-pair. Dia tahu jantan betina dari mana? Nggak bisa lihat. Nggak cuman bisa lihat, dia ya? Sering berdua yang ini. Nah ini kayak zebra, apa, kayak tadi tiger juga ya? Kayak tiger juga. Oh. Ini di Cina sana juga laku banget. Ini? Iya. Jadi di Cina itu orang ikan yang kayak tiger gitu laku ya? Laku, iya. Sama di depan tadi yang kayak ikan seluang gitu loh. Iya, iya. Itu laku juga, yang Fei Feng, Red Fei Feng. Red Fei Feng. Ya, cakep ya. Ini asal Kolombia. Kolombia. Iya, ini per. Kalau per gini lebih mahal ya? Kalau per gini ya harusnya lebih mahal. Cuman mending disimpan kok kalau udah dapat pernya. Oh, kenapa?
kali-kali bisa beranak kan? Bisa ditelurin ya? Hah? Yang tadi lihat cana peluru yang gede. Iya, cana ini. Ini tangkapan apa ternakan? Tangkapan. Oh, tangkapan ya? Tangkapan. Enggak ada lampu lagi. Enggak lampu. Gede banget, banyak. Berapaan kalau gede gini? Segede gini sekitar 100 ribuan. Hah? Murah ya? Murah banget. Dimakan kali. Tapi kan ongkosnya ke sana mahal. Oh. Heeh, ongkosnya mahal. Ke Cinanya mahal. Ke Cinanya mahal. Oke. Okay. Ongkosnya mahal. Ya. Oke. Okay. Udah, ada yang mau tambah lagi? Oke. Okay. Cukup ya? Cukup. Ya buat teman-teman. Dan si Beben. Ya. Lu enggak ngeplok, Ben. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen punya ikan tiger, bisa langsung kontak Koko Andre. Itu ada Paifeng kok kalau mau lihat. Mana Paifeng? Red Paifeng. Impor juga. Tadi lupa. Mana mana mana. Oh iya ini. Red Paifeng Flagtail. Flagtail. Ini kayak ikan apa bandeng. Dia makan lumut. Oh makan lumut. Buat predator lumut. Ya. Iya. Ikan ini buat temannya predator dia. Temannya predator buat bersihin sampah deh. Iya, bersihin sampah. Sisa makanan. Iya benar. Ya, oke. Okay, bye bye. Oke. Okay, bye bye.